Oke, selamat siang dan selamat malam teman-teman. Jadi hari ini lagi, hari biasa di hari Jumat Horror Gaming guys ya. Kita bakalan coba untuk memainkan game horror indie yang short, yang pendek, yang menarik banget untuk kita bisa mainkan pada hari-hari ini guys ya. Oke, ya pada hari ini kita akan coba untuk mainkan yang dulu ini adalah Vandal. Dan di mana guys ya, di sini tugas kita ini adalah untuk membersihkan semua graffiti yang ada di tembok ini. Jadi kira-kira apa yang terjadi kali ini? Kita bakalan coba lihat guys ya. Let's go, kita langsung aja, kita langsung play. Oke guys ya. Nah di sini guys ya, kita akan coba untuk membersihkan semua graffiti atau semua coret-coretan di tembok yang ada di bagian sini guys ya. Udah gitu kalau misalnya semuanya selesai, kita akan coba untuk kembali guys ya di entrance 3075. Wow. Ini guys ya, ini environment-nya ini mirip banget sama kayak di game Outlast ya. Outlast yang pas lagi di luar penjara itu guys ya, mirip banget ya. Oke, press A to clean. Cleaning. Keningan lama banget ya. Udah kah? Apa ngebug ya? Halo. Keningan lama banget ya. Clean all the graffiti and go back inside. Hah? Ini cleaningnya gimana caranya cleaningnya guys? Oke. Cleaningnya lama banget. Oh, cleaning kayak gitu doang guys ya. Lama banget guys. Oh, cuman diklik doang terus di ini guys ya, geser-geser gitu ya, geser-geser. Udah. Kayak nggak ada animasi macam-macam gitu guys, animasi kayak lap-lap sempat-sempat itu nggak ada guys ya, cuman klik udah gitu hilang guys ya. Batu guys, ini tulisannya apa guys graffiti-nya ya? Tulisannya apa tuh guys tulisannya ya? Oke, kita coba lihat ya. Entrance 3075. Oke. Kalian ingat guys ya, posisinya ada di bagian di ujung yang ada teralis kayak gini ya. Oke. Kalian ingat ya? Oke, ada orang di sini. Pak. Dia serem banget guys. Dia natap mesin vending machine kayak begini terus. Kalian bayangin guys ya, kalian ketemu orang kayak begini guys ya di luar malam-malam, terus ada orang natap vending mesin kayak begini guys. Oh sumpah guys, kalau gue sih gue lari guys langsung guys. Cepet-cepet deh ya, cepet-cepet sehat-sehat deh ya. Oke langsung aja kita cleaning. Terus kita cleaning sini, ini banyak banget ya. Ini guys ya terjadinya vandalisme nih namanya nih guys ya, ini vandalisme namanya ya. Oke. Kita mesin bagian sini, jadi kita nih orang yang baik banget ya, yang peduli sama lingkungan guys ya. Oke, ada sampah sini. Oke, kita ingat ya, kita ingat kita mesti lewatin yang ada vending machine sama ada orang itu ya. Jangan sampai nyasar nih guys. Oke, apakah dikit lagi selesai? Oke, ini ada sampah-sampah gini guys ya. Oh, labirin. Oke, kita tadi nggak boleh nyasar ya. Berarti sampah, vending mesin, teralis ya. Oke. Banyak banget ya. Oke, kita bersihin ini ya. Ini simulator bersih-bersihin graffiti. Jarang-jarang ya ada game kayak begini guys ya. Jarang banget ya. Ini ide terbaru nih ya. Bersihin graffiti guys. Oke, kita coba ya di sini ya. Kita bersihin ini satu lagi. Oke, nice. Kalau kalian lihat guys ya, di luar ada banyak orang. Apakah kita ini guys ya masuk sebagai subjek eksperimen kayak game Outlast ya? Wah, lihat guys ya, ada orang ini ya. Ada orang yang ngeliatin kita kayak gini ya, yang sedang memantau kita ya. Apakah kita ini sebagai subjek eksperimen guys ya kayak di game Outlast ya? Wah, ini creepy banget sih. Oke, tadi kan sini ya. Oke, kita ingat guys ya. Pokoknya kalau ada jalan kayak gitu kita belok kanan terus belok kiri ikutin jalan ya. Oke. Okay. Apakah ini grafiti terakhir? Oh masih belum guys. Itu apa tuh? Oh nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Sumpah kaget gue. Kaget gue guys. Halo. Orang gak ada apa-apa guys. Cuma ada suara doang ya.
Halo, apakah ada yang keluar? Pak? Halo? What? Orangnya menghilang, guys. Oh my god. Kalian bayangin guys ya, dia tetap vending mesin kayak begini. Terus pas kita lari, mesin semua grafiti tiba-tiba hilang. Itu kan serem banget guys ya. Halo? You survive being kidnapped. Udah. What? Game apa guys kayak gitu guys? Coba lagi ya. Udah guys, cuma gitu doang guys. Gamenya besi-besiin doang guys. Masa guys? Coba. Gak aci guys. Lagi-lagi tuh coba ya. Emang cuma gitu doang guys. Masa guys? Dan akhirnya ada orang di sini guys. Ada orang tiba-tiba lihat ke situ ya, tiba-tiba ya. Coba ya, coba lagi ya. Masa cuma gitu doang guys? Oke, kita coba ya. Kita coba cek semuanya ya. Bahkan kita ajak ngobrol nih. Kita coba ajak ngobrol nih ya, orang yang di vending mesin itu guys. Nah, ini cepet banget guys. Mbak. Wow. Dia masih di situ ya, masih menatap vending machine guys. Masih menatap vending machine. Kayaknya belum kelar deh. Apa udah kelar deh kalau kayak gitu ya? Oh. Wah, berarti kita kayak cuma dipantau doang guys, dipantau untuk membersihkan semua grafiti di sini. Jadi kayak pembantu ya. Ini game jadi kayak ini guys, kita guys ya. NPC guys. Orangnya hilang guys. Coba ya, kalau kesini sini apa yang terjadi guys? Ih, orangnya hilang guys, sumpah guys. Orangnya hilang loh guys. Tuh guys. Orangnya hilang guys. Coba ya, kita mesin lagi ya. Please, gue pengen dapetin jumpscare gitu ya. Orangnya udah hilang nih by the way. Apa tadi ngebug ya? Kayaknya ngebug deh guys, kayaknya guys. Kayaknya ngebug deh. Soalnya gak ada yang kuat sama sekali guys. Masa cuma suara doang guys? Gue kaget banget lagi. Udah gitu gue kaget banget lagi. Kita mesin ya. Semuanya ya. Udah gitu gue kaget banget guys. Oke, coba ya. Kita bersihkan semuanya, let's go. Ini ya, jadi ceritanya nih guys, ini kita kayak lagi dipantau gitu guys ya. Jadi mungkin aja kita sebagai subjek eksperimen yang membersihkan semua grafiti di sini guys ya. Apa jangan-jangan sini kita jadi monyet gitu guys ya. Oh ini apa nih, ada papan gini guys. Tunggu, ada rahasia kah? Gak sih, gak ada apa-apa guys. Ini ada kayak pipa gini ya. Ada pipa gitu guys. Apakah kita bisa keluar ke sini guys? Oh iya bisa ya. Kayak bisa deh. Coba guys. Kita kumpulin sini sampah-sampahnya. Sampah-sampahnya kita kumpulin semua guys. Bisa gak ya? Ini ide konyol sih. Tapi bisa gak ya? Kalau misalnya kita kumpulin semua sampah-sampahnya di situ semua, guys. Apa kita mendapatkan secret ending? Kita bisa keluar dari semacam teralis ini, guys. Kayaknya gak bisa deh. Gak mungkin deh ya. Kayaknya emang game-nya itu cuma kayak gini doang, guys. Terus buat apa dia ada sampah sebanyak ini, guys? Menarik banget ya. Kita udah mau keluar guys, cepet banget ya. Let's go. Bisa gak ya? Kayaknya iya deh, bisa deh guys. Tuh guys. Coba ya. Mungkin gue bakalan coba speedrun dulu guys. Kita akan coba speedrun dulu ya.
Ini harus ini bisa sesuatu nih guys, pasti guys. Kayak kenapa banyak banget sampah di sini guys? Eh? Dikit lagi guys. Let's go. Kita kumpulin semua tong sampah ini ya. Oke guys, kayak cuma ide doang guys. Coba ya, kita bersihin aja semuanya ya. Kita bersihin semuanya guys ya. Kira-kira apa yang terjadi guys? Harusnya jalan keluarnya di situ guys sih, kayaknya sih. Tuh, kan ini nggak bisa guys. Wah, ada mobil tiba-tiba keluar ya. Ini kita nggak bisa lewat sini ya. Sampah-sampah gitu buat apa guys ya? Sampah-sampah gini guys. Oh itu ada mobil guys. Di balik sini ya. Oh, di sini nggak bisa guys. Mobilnya hilang ya mobilnya ya. Menarik. Terus kalau kita balik harusnya udah kelar game-nya. Nggak ada apa-apa lagi ya. Tuh di sini kita nggak bisa masuk-masuk keluar gini guys. Tunggu, apakah di sini ada jalan kak? Coba ya. Ini kenapa dia ada banyak banget sampah-sampah di sini, guys? Gue penasaran banget nih. Ini kak, ini nggak ada apa-apa, guys. Tapi nggak ada apa-apa sih, guys. Game macam apa ini? Halo. Dadah guys. Oke, thank you. Sampai jumpa. Dadah guys. Video nanti guys. Dadah guys.